Rizky Billar dan Lesti Kejora tak nyaman Rizky Dadi undang dalam resepsi pernikahannya Grid.id. Selangkah lagi, Rizky Billar akan segera menyandang status suami Lesti Kejora. Perjalanan cinta Rizky Billar dan Lesti Kejora dibilang unik bak alur film romantis karena sama-sama berawal dari ditinggal mantan menikah. Berbicara soal mantan, Lesti Kejora punya jawaban tak terduga saat ditanya apakah ia akan mengundang Rizky Dadi ke pernikahannya. Bukan cuma jawaban Lesti, reaksi Billar sebagai calon suami juga langsung mencuri perhatian. Hal ini bermula saat Rizky Billar dan Lesti saling lempar jawaban saat ditanya oleh presenter Lambe Kiss. Saat berbincang, Lesti Kejora terlihat bimbang. Sementara Rizky Billar sebagai kekasih juga terlihat ragu akan hal tersebut. Hal itu tampak pada tayangan Lambe Kiss di Indosiar baru-baru ini. Lesti awalnya mengungkap bahwa hubungan silaturahminya dengan Rizky Dadi sejauh ini baik-baik saja. Kendati demikian, ia mengaku sudah sangat jarang berkomunikasi dengan mantannya tersebut. "Kalau dedek sih gimana kakak aja," ujar Lesti seperti dikutip Grid.id dari Tribun WoW. Selasa, tanggal 22 Juni tahun 2021. Merasa ditunjuk Lesti untuk memutuskan, Rizky Billar malah mengembalikannya. Keduanya seolah sama-sama bimbang untuk mengundang Rizky Dadi. "Kalau aku sih gimana kamu aja," balas Rizky Billar. Intonasi Rizky Billar saat melempar keputusan disorot oleh Gilang Dirga. Menurutnya, Rizky Billar tampak lebih meninggikan suaranya ketika membahas Rizky Dadi. "Tapi aku nggak mengkerut, jangan ditambah," protes Rizky Billar. "Nggak ngerut, tapi bibir lu ngegeretak," balas Gilang Dirga membungkamnya. Lesti pun bersikeras agar hal tersebut diputuskan oleh Rizky Billar saja. Namun, Rizky Billar lagi-lagi melemparnya kepada sang kekasih. "Oke," jawab Dedek, "sudah menyerahkan kepada Billar. Udah apa enggak?" cecar Ramzi. "Gimana Dedek aja?" balas Rizky Billar. Pasangan viral itu lantas diberikan waktu oleh para presenter untuk berdiskusi. Gilang Dirga terlihat menggerutu lantaran Lesti Kejora dan Rizky Billar seakan benar-benar ragu mengundang Rizky Dadi. "Maksud gue simple aja kan. Kalau mau diundang ya diundang. Kalau mau enggak ya enggak," ucap Gilang Dirga. Tampak Lesti dan Billar bisik-bisik berdiskusi. Gilang Dirga kembali menyintil bahwa gelagat Rizky Billar tidaklah nyaman. "Untung gue pakai masker, jadi nggak kelihatan bisik-bisik," kata Rizky Billar. "Tapi kelihatan gestur lo nggak nyaman," ucap Gilang Dirga. Setelah beberapa saat dan berpikir dengan bimbang, Lesti akhirnya memutuskan. Mengingat dulu ia diundang ke pernikahan mantan, Lesti Kejora akhirnya mengaku akan mengundangnya kelak. Karena waktu itu Dede diundang, jadi nggak ada salahnya Dede mengundang untuk menjalin silaturahmi baik, ungkap Lesti Kejora. "Sama buat Dede masa lalu ya masa lalu," pungkasnya dengan parau.